Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Kembali lagi di Lutfi Aka Video. Masih di Pasar Hewan Gerabak, Kabupaten Magelang. Sekarang adalah tanggal 28 Oktober 2019, tepatnya hari Senin Legi. Dan sekarang ini adalah jam 8 lebih 35 menit. Bisa dilihat teman-teman, di depan saya ini adalah bakalan-bakalan milik Mas Bowo dari daerah Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini biasanya beliau ini membawa dalam jumlah banyak, dan sekarang hanya kayaknya ya bawa 4 ekor. Biasanya sampai sebelah sana teman-teman. Memang kondisi pasar hewan gerabak untuk saat ini sedang sepi atau lumayan sepi. Saya akan mencoba bertanya dan update harga bakalan-bakalan milik beliau meskipun hanya ada 4 ekor. Dan untuk rata-rata jenisnya adalah bakalan sapi limosin. Bisa dilihat bawa berapa ekor? 4 ekor. Kayaknya bawa 4 ekor ini. Biasanya bawa banyak. Iya, kemarin nggak belanja, capek mas. Oh, baru saja libur teman-teman. Ini untuk harganya mungkin dari paling pojok ini berapa mas? Ini 13/4. 13/4. Iya. Sapi pegon teman-teman. Kemudian limosin sampingnya berapa mas? 16.500. 16.250. Kemudian sampingnya lagi 17.250. Kemudian paling pojok itu berapa mas? Itu sama mas. 17.75. Nah, bisa dilihat untuk umurnya sendiri sekitar berapa yang sebelah sini? Kalau ini sekitar 6 bulan. Ya ini 6 bulan. Ya yang ini 10 bulan. 10 bulan kemudian ya. Yang 17-an itu berapa? 11 bulan. Kalau teman-teman sedang mencari bakalan bisa hubungi Mas Bowo untuk nomornya berapa mas? 085 743 815 781. Bisa juga kirim ke luar kota teman-teman. Ini kebetulan lagi sedikit barangnya, biasanya sedia dalam jumlah banyak bakalan-bakalan seperti yang ada di depan saya ini. Ini dibanderol dengan harga 16.4 dan yang sebelah sini adalah 17.4. Bisa dilihat untuk kondisi dari kepala dan kakinya. Untuk teracak sendiri berwarna hitam teman-teman. Seperti ini. Kemudian sebelah sini juga berwarna hitam bagian teracak dan tanduknya. Kemudian seluruh badannya berwarna coklat khas sapi limosin atau berwarna merah. Saya akan lihat dari bagian belakang. Ini nampaknya udah laku satu ekor ini 13/100 mas. Laku 13/100. Dibeli bakul sini. Ini dibeli penjual dari sini juga teman-teman dengan harga 13.100. Tadi yang paling tadi dibanderol berapa? 3/4 ya. 3/4 dan lakunya 13.100. Nah, beginilah kondisi dari sapi jika di milik Mas Bowo jika dilihat dari belakang. Kalau ini sapi dari mana mas? Ini dari Sragen mas. Ya ini Sragen. Seperti ini teman-teman. Bisa dilihat bagian teracak dan kakinya. Oke, demikian dulu update harga dan review sapi-sapi atau bakalan-bakalan milik Mas Bowo di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Ini bagian alat kelamin juga pendek.
rapi teman-teman. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Mas untuk informasinya. Kalau teman-teman ada yang sedang mencari bisa hubungi Mas Bowo, tadi nomornya ada di dalam video. Saya akan keliling lagi di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Ada sapi-sapi lemon seperti ini, dan untuk sekarang tanggal 28 Oktober ini agak sepi. Jumlah sapi lemon yang dibawa juga tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa ekor saja. Bandingkan dengan hari-hari biasa juga lebih banyak hari biasa. Untuk rata-rata jenis dari sapi lemon atau sapi siap potong di Pasar Hewan Gerabak ini ada simental seperti yang ada di depan saya, kemudian juga ada limosin. Bobotnya pinten iki, Pak? Ini merupakan salah satu sapi terbesar yang ada pada saat ini tanggal 28 Oktober, karena memang tidak terlalu banyak sapi lemon atau sapi monster di pasar ini. Lagi ditawar oleh salah satu juragan muda dari Temanggung. Oke teman-teman, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.